Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel yang sederhana ini. Dan untuk yang baru saja mampir, selamat datang dan selamat menonton. Oke lur, di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat baling-baling untuk layangan pegon ya lur. Jadi ini model baru ya lur, pegon dikasih baling-baling. Dan untuk bahan-bahannya saya memakai spon hati ya lur ini. Nah, seperti ini. Dan yang sudah jadi ada ya lur. Jadi nanti saya akan tutorialkan secara dari awal ya lur. Tapi ini saya kasih contoh yang sudah jadi lur. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk langkah pertamanya ini dilipat ya lur, seperti ini. Terus dari lekukan sini ini tadi tujuannya diikat lebit seperti ini buat tanda ya lur untuk menggunting. Dan untuk jaraknya dari as tengah ini sampai ujung sini dikira-kira aja ya lur. Jadi yang penting nanti muat untuk, nah seperti ini, dimasukin pulpen ya lur. Oke, selanjutnya digunting ya lur. Nah, setelah seperti ini ya lur. Nanti dibuat seperti ini. Nah. Seperti ini. Nanti di sini dilubangin dulu ya lur. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, usahakan guntingnya seperti ini ya lur. Jadi jangan dipas bulatannya. Jadi dibikin agak sesek ya lur. Nah, kalau yang di sini mulai dibolongin, jadi ini yang si yang sebelah sini udah enggak ya lur, jadi yang sebelah sini.
lalu untuk yang sebelah sini dilubangin pas tengah-tengahnya lo. Ini lur sudah jadi lur, tinggal kita potong bagian pulpennya ya lur. Oke ya lur, jadi ini pulpennya dipotong seperti ini, 1, 2, 3, yang diambil 3 bagian ya lur. Yang ini ditaruh dulu dan siapkan bambu ya lur, seperti ini. Nah, yang ini dia agak dibikin rata ya lur, nanti untuk apa namanya yang bersentuhan langsung dengan rangka ya lur. Dan ini seperti ini. Nah, ini yang penting jangan terlalu longgar, jangan terlalu lobok ya lur. Ini kurang kecil, jadi kita kecilin dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti pasangannya seperti ini ya lur. Set yang ini di sini. Jadi langkah selanjutnya ini dibelah ya lur, seperti ini. Oke ya lur, jadi yang kecil ini kita lepas dulu, dan ini kita tali ya lur. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita tali dulu. Lalu siapkan, nah ini ya lur, ini karet di tabung gas ya lur. Jadi ini kita masukkan
Nah, seperti ini ya, Lur. Setelah terpasang seperti ini, lalu ini kita masukkan set. Nah, ini fungsinya cuma buat menahan ini ya, Lur. Jadi biar enggak seret, tetap bisa di. Nah. Oke, sudah selesai seperti ini, Lur. Oke ya, Lur, ini penampakan setelah jadi ya, Lur. Ini Begon Ludoyo yang saya pakein turbo ya, Lur. Oke, untuk detailnya saya reviewkan ya, Lur. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dibongkar pasang ya, Lur. Nanti pasangnya bisa pakai tali atau tali tis ya, Lur. Terserah kalian. Nah, seperti ini. Nah. Jadi kira-kira seperti itu ya, Lur, gambarannya. Ini nanti kalau udah disampul dan diterbangkan ganteng ya, Lur. Oke, untuk review muternya ini dia ya, Lur.